Halo teman-teman, ini ya barangnya baru datang dari X Studio. Kira-kira dusnya cukup besar ya ini dimensinya. Ya, sekarang kita langsung mulai aja untuk unboxingnya. Setelah dus coklat dibuka, maka kalian akan nemuin dus kayak gini. Keren ya, ini yang Charizard version, yang ukurannya small, dimensinya kira-kira 26 cm. Ayo kita lihat dalamnya. Setelah kita buka, kita akan nemuin parts-partsnya ya di dalam gabus. Ada suratnya kayak gini guys. Nah, isi surat ini adalah kartu ini nih. Keren banget ya kartunya. Ini saya pilihnya yang versi Charizard jadi fire, oke? Setelah kita buka partsnya, kita akan nemuin berbagai parts kayak gini yang perlu dirakit. Ini yang parts besar ada 3, base nya ini cukup besar ya, walaupun ini yang ukuran small tapi menurut saya ini udah cukup pas nih. Charizard nya juga lumayan besar, Charmander nya agak lebih kecil dari Charizard, terus ini ada Charmander nya yang kecil. Nah, cara ngerakitnya gampang banget. Ini kan ada lubang di situ, tinggal kita pasin aja ininya. Kita taruh kayak gini ya, sama Charmander-nya juga seperti itu. Dan sekarang kita lanjut untuk merakit parts yang lainnya. Kita tinggal assemble Charmeleon. Itu ada 2 tangan, ditempel aja kayak gini, ada magnetnya, langsung nempel. Kita taruh Charmeleon-nya, isinya miring. Nah, setelah Charizard-nya ditaruh, tinggal pasang Charmander-nya. Charmander-nya itu letaknya ada di bagian kepalanya Charizard ya, yang ada bentuk nongolnya itu. Kita pas taruh itu. Ya, ada magnetnya juga. Oke, udah selesai. Setelah selesai dipasang semua, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Saya rasa ini cukup bagus ya, detailnya, ekspresinya, efek apinya, sayapnya, proporsionalnya. Ini adalah figur resin yang cukup detail. Terus bisa dilihat juga ada tulisannya Pokemon di bawah situ. Kira-kira ukurannya juga cukup pas untuk ditaruh sebagai pajangan. Thank you teman-teman, sekian cerita unboxing saya X Studio Charizard. Ditunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga. Terima kasih.